kita cobain dulu juara bertahan. Eh udah deh, kita udah pernah nyoba. Udah pernah ya Kay? Walaupun orang-orang meragukan kita berdua ya, tapi kita berdua rubber set. Kemarin rubber terusin gak? Kemarin rubber set diterusin gak? Oh jadi skor belum, masih imbang ya? Pertemuan kedua kita, pertama rubber set, kita gak diterusin. Kita nyobain raketnya yang dikirim Papski. Eh yang dikirim buat Papski nih, Sabang yang merah, Merauke yang putih. Oke, main yuk. Latihan di lapangan bocor aja kita juara ya. Latihan di lapangan bocor aja juara dong, Edan. Baru 0-0 loh. Oh, 1-0. Tanggung. Pas pertandingan bagus servis. Satu sama. Terus itu Cardo. Oh. Main betul ya, tanggung sikat Jo. Sama. Pembukaan servis kita tuh yang kita setengah dang. Ngana servis? Tadi ngana servis pak kita toh? Toh? Pas poin kritis, nih tanpa yang paling aman formonima ini. Bukan di situ, maksudnya pas masuk tadi kan pertama pembukaan di situ. Itu satu tempat paling aman di saat ngoni tertekan, itu arah paling aman. Kita bikin ulang ya. Di situ satu, kedua net polos, nggak usah diapa-apain. Hey. Jadi tanpa paling aman di situ satu, di situ dua. Buat apa? Buat cari bola serangan, nggak usah disilang-silangin, nggak usah diangkat, taruh setengah atau enggak net, paling enak itu kan arah sini nih, set, 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 nggak perlu macem-macem tangannya kan, cuma satu arah, itu arah paling aman, kalau lagi poin kritis. Oke berapa?
Nah, iya betul. Empat, dua. Out. Lima, dua. Ayo. Sorry, Kay. Kurang dalam tadi. 3-5. Ah, sorry. 4-5. Betul enggak arahnya? 6-4. Sorry. Seberapa? 5-6. Kalau enggak mau variasi servis arah servis, nah bisa dari bawah Cipit. Harus dari atas tapi jangan tinggi ya. Tetap di nganepe posisi seperti semula nganep servis. Tinggal dibelokin kan. Kalau nganep turun berat, lebih berat. 7 berapa? 7-5. Aduh, dia bagus banget itu. Nganep kalau jadi pemain mix bahaya kan dapet bola muka. Oh. 6-8. Tuh kan, nggak dapet bola muka bahaya, oke? Pertahankan, harusnya nggak dapet pede. Bagus, nggak dapet bola muka gila. 9-6. Mbak asap Cipit pesmese. 7-9. Ya. Sorry. 8-9. Arahnya. Oke. Oke. Ayo. Sorry Sunata berdiri, Kay. 9-10 ya? Oke. Partner belum siap, tuh kan. Lihat dulu di belakang. Pengaruh loh kalau partner belum siap, orang servis. Berapa detik terlambat kan jadi pengaruh bola selanjutnya. Tuh. Ayo. Tahan. So datar itu Neng, tahan jo kecil, set. Oke, cari aman dulu, cari aman. Cek.
mata. Tajam. Sabang. Hai kuah. Keren. Enak. Sama guys. Sama toh. Sebelah sama ya. Bagus sekali tuh chop. Ayo bule. Cipit. Tiga belas sebelas ya bule? 13-11. Dua, tiga. 12, 13. Aduh, Medi tenaganya. Sorry. Out ya. Empat belas, tiga belas. Pantesan sopakat itu mulu. Menimpang kamar kalah. Mar, kalau orang yang kalah, dia yang menimpang. Mar, ada cerita kalau oke? Okay? Kita solalala turun lagi, kong kalah lagi. Tadi kan bola agak nongol, biasa orang emosi. Santai dulu, soalnya belum tentu bisa masuk 50-50 itu. Ah, nyerah. Oke. Nah, itu kurang cepat. Kenapa? Berapa cipit? 45. Mana aja kasih poin pada orang ya dua kali. Dong sosok panganan. Aduh. Oke. Okay. Ya ampun. Kalau ngana berani spekulasi silang, wah bahaya itu. Dia sota kancing di muka kanan toh. Coba cipit. Boleh ngana kasih sini coba. Ngana cepat begitu. Aduh. Belum tentu dia bisa ambil. Oke. Okay. Kita? Eh tadi dia di sini. Lima sama.
Bule bilangannya Vio. Hey, bagus sih Pit. Si Bule servis sudah bagus ya, mantap. Hoi, 6-5. Awas jaga bom mundur Sadiki kalau kita sesodok. Aduh, bocor lagi. Nah, apa-apa ini yang bikin ngoni naik podium toh. Biar baru pertandingan open mar susah itu. Latihan di bawah bocor. Oi. Oi. Sorry, Kay. Kita pe bola nyusahin itu. 17-15. Ayo. Nah, papa kita sudah kuat di belakang, kita banting-banting. Mana kuat saya belakang ya? Oke. Hoi. Hoi. Oh. Mantap. Berapa? Poin. Okay. Bola spekulasi kita di sini kan jauh nih. Kalau Ngoni masih kuat, Ngoni masih bisa loncat. Kalau kita tadi udah ambil begini, orang harus ambil spekulasi. Jadi jangan selalu cari aman. Oke, buktinya kita pesmes. Orang nggak duga karena tinggal finishing. Oh. Mar, selain torang harus spekulasi, torang harus punya teknik tinggi dulu. Latihan dulu betul-betul. Tujuh belas, 18 ya? Kay! Sorry. Telat maju kita. Kancing di 19 ya. Ngana variasi. Boleh ngana tembak, Mar, kalau dorong ngana kan pek ekor mata depan lihat dorong su siap di belakang sekali. Sesekali ngana cop. Oke, Mar tu badan tu bola mesti ada di sini. Jangan ngana pe badan di belakang, bola di muka sekali pasti suka nyangkut begitu. Bikin enak tuh posisi ya. Oke. Sorry, Bule. Jen. Bawa asap tuh cipit pesmes. Kancing ulang di 20. Konsen, jangan buang bola. Oke. Oh. 19-20.
kalau poin rame dulu kita waktu main. Kita nih mau buru-buru. Minta time out, wasit nak kasih. Bajalang berputar sedikit. Kalau wasit kasih ya minum noh. Ayo, bola susah itu. Ngana cuma pakai ceplik ya? Napa apa bagus. Memang sulit itu bola. Kalau backhand Jono kalau so kira-kira so di sini. Ngana begini kan? Begini Jo ambe. Oke, tahan. Set pertama berapa? 219. Tuh hari set pertama jus ya. Kedua? Sama, 2 poin. Kedua yang jus ya. Yo tahan. Go. Yeso. Wah. Ayo. Bagus guys, siap. Berat kaki, sorry Kay. DP berani-berani silang jaka luar di pertandingan. Nganapi silang-silang. Bagus itu bule. Aduh, sorry. Oke. Braha? Dua sama. Dua Braha? Sama. Oh! Nanti itu susah itu pas pertandingan. Pas pertandingan itu enggak ada yang suka keluarin begitu jarang. Setengah semester. Full. Dorong, itu dia. Dorong, itu dia. Setengah semester, full. Dorong, itu dia. Kita awalin setengah semester. Dorong pikirnya kita mau smash kuat. Kedua baru kita full smash. Mana finishing ketiga. Jadi gak selamanya orang full smash dari awal. Oh, padahal bola memang setanggung. Bikin yang orang lain gak sangka-sangka ngana bikin begitu. Biasanya begini ngana bikinnya beda. Oke. Silang. Oke. Nggak ada obat ngana di muka. Enam dua. Berapa? 62, oke. Siap, Kay.
sorry nak, sorry. Ya, sorry mam. Masuk nggak? Kita lupa lagi bola barusan apa ya? Oke, siapa bola ya? Hah? Ya. 7-2. Cipit, itu pukulan dari mana? Kita baru tahu Cipit pukulan begini. Aduh, gue minum dulu deh. Dapa muri itu dia. Dulu Ngana bikin defend bagaimana itu ya? Begini, Kang. Sekarang ada lagi, dia aneh-aneh dia pukulan. Delapan dua. Eight two. Ayo. Oke, 3-8. Siapa tahu Ngana bisa mundur itu barusan. 4-8. Go! Ayo nongol eh. 1. Bule yang barusan tanggung. Ngana totok aja begini. Di tap dang. Nggak usah pakai ayunan, Ngana tap lurus ini. So menyulitkan dia. Kalau Ngana net, situ kita masih bisa ambil kan? Oke. Okay. 5-9. Tos deng partner itu juga bikin lama waktu loh. Tosnya pas mau servis, kita barja tos. Biar lama waktunya. Bang, kalau ambil di atas nih. Tapi scan-nya di atas. Dikirain orang kan? Aduh. Poin. Poin. 11. 6. Tahan.
8-12. Kurang bertenaga, Cipit. Bisa tenaga lagi. Tiga belas delapan, kalau nggak salah. Oh, sembilan tiga belas. Rubara. Kenzi mah doain gua kalah dah. Ini pakai ini. Oh, jangan itu jangan. Kita masih ada second power. Kekuatan cadangan. Ibaratnya hilang satu, siapa tahu boleh ambil empat. Berapa? 10-13. Oh, tahan. Biasanya torang berapa enggak sering sering ya torang so pimpin toh mau dapat dusu ya dapat kejar tahan kalau pertandingan gua ini pernah bapak pimpin kong dikejar hah toh mimpin poin tiba-tiba dikejar rubah di atur irama misalnya balama dikit rubah di pola permainan. Oke. Kasih balambat sadiki. Jadi torang atur tuh tempo. Dorang lagi senang begitu soalnya. Bukan torang gak bisa, torang jangan kasih yang dorang suka-suka. Oke. Ngana tahu tuh atur lama. Jangan dulu tal tekan, kasih ujung-ujung, kasih balama begitu. Empat sudut jo. Oke. Aduh. Sorry, Kay. Kosong. 1-3. Lama. Lama. Dua belas ya. Dari kitanya susah lah. Dari kita P awal bola susah lah. Sorry. Itu yang maksudnya lambat. Tipe lambat yang tadi terang udah main barusan. Lambatin dulu. Dorang gak suka tau lambat. Itu dia. Karena biasanya kalau lawan
poin lagi naik, biasanya main misalnya dorang nyerang atau main drep-drepan, dorang lagi seneng itu, di torangnya lagi nggak enak gitu. Tapi kalau torang lambatin, dorangnya nggak suka, mereka nggak suka. Rubah permainan itu namanya. Tapi jangan monoton, rubah lagi cepat. Cuman bikin alihin konsentrasi aja. Mungkin kalau ngana partner bukan kita, kita kan abis toh. Atau partner yang seusia ngana, lebih enak. Kita tadi kan kita bilang main lambat, tapi kita defense so lemah. Semakin capek, kalau udah seumur kita ini sunat latihan, defense lemah. Tapi kalau kalian bisa itu, misalnya atur ritme permainan. Ini so paham. Lawan so naik poin. Oke, bule sini. Tadi kan kalian lagi poin-poin, lagi kejar-kejar poin. Toh. Pas tadi ngana cipit out di sini. Barusan yang poin sebelum ini. Itu kita disuruh atur lambat. Kasih lambat tuh permainan. Karena ngoni dua lagi enak main cepet. Atur lambat maksudnya kayak lob, chop, angkat. Tapi angkatnya jangan tajam, angkat tinggi. Soalnya kalian lagi pengen lagi pengen tekan terus. Di saat kalian musuh kalian udah naik poin 3 lah 4. Rubah permainan. Jangan kasih yang musuh kalian lagi suka. Di lob, tapi lobnya tinggi. Biasanya kita dorong begini kan datar. Ini kita angkat tinggi. Jadi bikin mereka lambat gitu. Bikin rubah permainan lah. Siapa tahu itu kita lagi enak. Kalian musuh kan pasti lagi pengennya cepet-cepet kan. Tapi rubahnya jangan monoton. Maksudnya jangan diangkat terus. Itu dirubah cuman buat alihin konsentrasi lawan. Yang lagi pengen main yang mereka suka gitu. Di saat kalian udah rubah permainan, cepet ambil alih lagi. Rubah itu cumannya berapa poin lah, 2 poin. Habis itu cari tekanan lagi, cari bola yang kalian enak buat matiin. Setengah, net, dorong datar. Terus bola silang-silang itu, set pertama menang Julia Hila. Terus yang bola latihan, kalian berani keluarin silang-silang. Bola silang-silang itu jarang banget di main double ya. Jarang banget orang keluarin, apalagi net. Apalagi setengah, yang tadi kita pembukaan kosong-kosong, kita begini, jarang banget ada itu. Kalau kalian gak mau keluarin di pas main latihan, keluarin pas lagi latihannya, stroke kayak minta setengah-setengah. Silang-silang itu jarang, biasanya orang kan yang kayak kita bilang, kalau poin kritis cari aman lurus-lurus. Karena tangan kita lagi kenceng gini buat silangnya agak susah. Kalau tegang kan pasti kenceng, benar gak? Kalau posisi kita tegang tangan itu kita gak bisa relax. Dan kalau bola silang itu perlu relax, lebih relax dari biasanya buat silang. Gak bisa kita posisi kenceng gini kita mau silang, net silang apalagi. Paham gak? Minum juga, ambil minum. Oke. 18, 15 ya. Lagi Mei. Ih. Coba pinjam. Coba cipit. Kasih sini. Turun kasih situ. Yes.
laut eh. Kesalahan sendiri tuh. Hati-hati Cipit. 96. Ampun. Out. Ah. Nanya sampai belakang kita pe bola eh. Panggilnya bule sama oma dia 20 18. Awas bang minum iya minum pakai labu pakai labu. Pake dong. Gak usah deh, kalau abang mau masuk gak usah. Dua kali ya. Apa itu? Ngana sudi datar, ngana turunin. Harusnya kalau datar, coba kasih lagi bola ke Keisha. Datar. Jadi jangan terlalu turun, ngana kasih bah. Ngana yang jongkok dikit, ininya begini, datar. Ngana sona jongkok, ngana kasih ke bawah ya pasti mati. Tahan, Kay. Sama. Tapi kalau kelamaan begini di pertandingan jangan. Didis loh. Jus ya. Harus cari poin. Ngana lebih siap dari sebelumnya. Karena mau enggak mau orang harus dapat poin ini. Heh. Kita tekan pada DP backhand. Kita lihat bola kalau enak kita tekan pada DP backhand ngana siap bola selanjutnya eh. Ngana itu bola selanjutnya jangan buru-buru. Kalau enak baru sikat. Oke. Okay? Hei! Kay! Kay! Sorry! Tuh, arah semesan itu. Dari sini arah kiri pas DP kiri itu. Karena biasanya kan dorang dari sana nih. Kan kalau ngangkat silang pasti siapnya begini toh. Bener enggak? Kalian biasanya nunggu bola di sini. Kita kasih di sini, tak. Itu susah, bener enggak? Kecuali kalian di sini. Misalnya ngangkat silang. Badan pasti nyerong. Bahaya kalau nyemes di kirinya sini. Banting, cari yang di sini tuh.
kalau diangkat ke sana cari yang pojok sini. Itu arah kuburan buat semesan di double. Awas mau kepleset, ngelap dulu. 21.20. Habis, Kay. Konsen. Woi. Alah, salah. Kay. Oh. Udah asik, Kenzi mau main. Rubber ulang, eh. Thank you, Bule. Cipit. Oke. Okay. Ada yang mau didapat toh? Ada, Mam. Ada. Aduh. Masa aku udah capek-capek enggak ada yang didapat juga? Kebangetan.